Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Proyek pembangunan tanggul di Kalibaru yang melintasi Hek Kramat Jati Jakarta Timur masih terus digeber. Sebagaimana sudah diinfokan di episode Jelajah Jakarta sebelumnya, bahwa pelaksanaan proyek pembangunan tanggul ini terdapat dua segmen atau dua wilayah. Segmen pertama adalah pasar induk yang masuk ke Kelurahan Kramat Jati, dan segmen Hek yang masuk ke Kelurahan Ciracas. Sobat Jelajah Jakarta, tanggul yang dibangun dari kawasan Pasar Induk Kramat Jati sampai Jalan Rahayu RT 01 ini panjangnya kurang lebih 800 meter. Proyek yang sudah dijalankan sejak pertengahan September 2023 ini menghabiskan anggaran senilai 9,5 miliar rupiah. Hari ini bersama Kang Reza Subrata selaku pelaksana proyek, saya melihat progres proyek pembangunan tanggul di kawasan Kalibaru yang melintasi wilayah Hek ini. Pekerjaan segmen 1 alhamdulillah sudah selesai di parapet. Kemudian kita akan melakukan pekerjaan tahap kedua di segmen 1 itu di area pasar, itu selimut beton yang sedang kita kerjakan saat ini. Kebetulan semalam sudah kita lakukan pengacoran juga di selamat beton. Nah, yang kedua untuk segmen 2 itu di Hek. Ini adalah retaining wall, tanggul setinggi 3,5 meter. Sekarang kita sedang mengupayakan melakukan pengacoran lanjutan di sini. Untuk di segmen 1 itu panjangnya itu 412 meter untuk parapet setinggi 1,8 meter. Untuk retaining wall di Hek itu panjang yang sudah dikerjakan itu sisi kiri kanan itu sekitar 550 meter, Pak. Sisanya itu paling 400 meteran lagi yang harus kita kejar sampai tahun baru. Sobat Jelajah Jakarta, inilah retaining wall yang berada di depan pintu air Hek. Retaining wall adalah konstruksi bangunan berupa dinding yang berguna sebagai penahan agar tanah tidak longsor atau air kali tidak keluar sampai ke jalanan. Tinggi retaining wall ini adalah 1,8 meter. Desainnya itu kan seperti yang di pasar, Pak. Jadi tidak di bawah kita bangun tanggulnya itu. Di atas existing yang sudah ada. Karena apa? Karena penggaliannya itu tidak bisa dilakukan dari bawah. Nah, itu kan di situ posisinya kan pintu air. Pintu air itu di situ susah untuk melakukan penggalian. Makanya kita karena tidak ada rembesan dari bawah, itu aman, tapi kita tetap kita menanggulangi limpasan air itu di tanggul setinggi 1,8 meter. Panjangnya itu 28 meter. Itu saja, selain itu kita lakukan penggalian dari bawah. Itu dilakukan pekerjaan oleh pihak Sudin, bukan kita yang mengerjakan. Jadi pekerjaan seluruhnya itu pihak Sudin yang menanggulangi, bukan dari pihak SDA. Sobat Jelajah Jakarta, untuk membuat retaining wall atau dinding tanggul seperti ini butuh proses atau ada tahapan yang harus dilakukan. Hal ini agar hasil tanggul yang dibuat maksimal, kokoh, dan aman dari rembesan air. Sebelum kita melakukan pengecoran dinding retaining wall ini, yang kita lakukan itu adalah tahap pertama itu adalah penanggulan, Pak. Penanggulan yang kita gunakan itu antara lain karung, jumbo bag. Setelah itu semua yang kita lakukan di sini adalah untuk perkuatan kisdaman itu sebelum melakukan penggalian. Sesudah di kisdamnya kuat, kita lakukan retaining wall, dewatering. Dewatering yang mana itu menguras air.
Tentu setiap pekerjaan ada kendala yang terjadi saat hendak membuat kisdam atau membuat bendungan sebagai penahan air Kali Baru, debit air tinggi sehingga menyulitkan pekerjaan proyek untuk membuat bendungan. Kendala itu sebenarnya ini Pak, air kiriman ya. Air kiriman dari Bogor terutama. Makanya kita melakukan pengupayaan perkuatan tanggul yang sangat kuat itu untuk mengantisipasi terjadinya muka debit air kiriman itu. Kalau untuk hujan di segmen ini itu kita masih bisa melakukan pekerjaan aktivitas, cuman yang jadi kendala itu adalah air kiriman dari atas gitu istilahnya. Nah, ada hujan, nggak ada angin juga biasanya kalau lagi pekerjaan mulai itu berjalan itu tahu-tahu naik air sudah naik. Faktor utama paling utama itu adalah air ya. Pengiriman air dari Bogor gitu kan. Kalau untuk hal-hal yang lainnya alhamdulillah Pak tidak ada kendala atau non teknisnya pun alhamdulillah di sini itu warganya sangat support. Kita di sini tuh melakukan pekerjaan bila air agak surut itu kita melakukan pelaksanaan pekerjaan itu selama 24 jam Pak lembur. Nah, mungkin dari warga sedikitnya terganggu tapi alhamdulillah mereka itu support 100% untuk bagaimana caranya pembangunan itu cepat terlaksana selesai begitu. Sobat Jelajah Jakarta masih ingat dokumentasi Jelajah Jakarta ini di mana saat hujan deras debit air Kali Baru tinggi. Terdapat rembesan di samping Kali Baru sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Apakah retaining wall yang sedang dibangun oleh kontraktor bisa melenyapkan rembesan air dari samping tanggul ini? Mungkin sesudah dilakukan pembangunan retaining wall ini, mungkin insya Allah nanti kedepannya tidak akan ada rembesan lagi dari existing gitu Pak. Jadi itu rembesan itu kan dari bangunan lama yang sudah keropos, nah itu air itu masuk ke situ. Tetapi nanti insya Allah kalau sesudah retaining wall kita dilakukan pembangunan di situ, insya Allah tidak akan ada terjadi lagi rembesan. Kalau untuk sebelumnya mungkin digunakan Pak ya, mungkin rembesan itu terjadi mungkin akibat existing itu yang sudah agak lama mungkin ya. Tetapi nanti kalau sudah dilakukan penutupan dengan bangunan baru, parapet baru, itu insya Allah tidak akan ada terjadi lagi rembesan. Sobat Jelajah Jakarta, wilayah yang persis di dekat pertigaan Hek ini memang wilayah yang paling rawan banjir. Sebab wilayah yang berada di Jalan Rahayu RT 01 ini lebih rendah dari wilayah Keramat Jati. Bagi kontraktor, pertaruhan terbesar membangun retaining wall di Hek, ya di lokasi Jalan Rahayu RT 01 ini. Selain tanggul existing seringkali meluap saat debit Kali Baru tinggi, juga terdapat rembesan air dari samping tanggul Kali Baru sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya. Tantangan saat membangun di wilayah ini adalah pepohonan yang besar seperti ini. Sebab akses alat berat seperti ekskavator yang akan melakukan penggalian tanah sebelum membuat retaining wall tentu saja sulit. Untuk tantangan lain itu mungkin di ini ya, akses ekskavator. Kenapa akses ekskavator? Di ujung pekerjaan kita itu kan banyak pohon yang terdampak Pak. Mungkin nanti kita juga akan melakukan koordinasi dengan pihak dinas pertamanan untuk akses ekskavator dan pohon yang terdampak oleh bangunan kita. Itu aja sih yang jadi kendala di ujung pekerjaan kita itu banyak pohon intinya. Sobat Jelajah Jakarta, PT Waskita selaku koordinator yang dipilih oleh Dinas Sumber Daya Air SDA untuk melaksanakan proyek pembangunan tanggul masih terus bekerja keras merampungkan proyek. Aktivitas ini tentu berkejaran dengan deadline dan musim penghujan yang masih terjadi. Melalui channel Jelajah Jakarta ini, Kang Reza memohon pada warga untuk bersabar dan mendoakan agar proyek ini cepat selesai dan tentu saja hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Pesan-pesan saya untuk warga di sekitar pekerjaan ini,
menunggu-nunggu selesainya pekerjaan ini, proyek ini, mungkin saya minta harap bersabar lagi sedikit, Pak. Mungkin dari kendala debit air dan cuaca yang tidak menentu, makanya itu jadi kendala kami untuk melakukan percepatan pekerjaan. Mohon doanya saja, mohon supportnya. Insya Allah mungkin sampai awal tahun atau akhir Januari 2024 pekerjaan ini bisa selesai terlaksanakan. Amin. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi kembali kawasan Hek Kramat Jati untuk melihat progres pembangunan tanggul. Semoga episode ini bermanfaat dan informatif. Terima kasih sudah menyaksikan episode Jelajah Jakarta ini sampai habis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.